حي على الصلاة. Kemudian di ayat yang kelima, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma lahum bihi min ilmin wa la li abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim iyaquluna illa kadhiba." Mereka yang mengatakan Allah punya anak, ya, sama sekali tidak memiliki ilmu tentang hal itu. Wala li abaihim, begitu juga nenek moyang mereka, tidak punya ilmu, enggak punya dalil, enggak punya dasar. Mungkin kebanyakan orang yang cuma sekedar ikut-ikutan kepada tradisi nenek moyang menganggap tidaklah nenek moyang kami melakukannya kecuali karena mereka punya argumentasi yang kuat. Adapun kami ya ikut-ikutan aja. Kami enggak tahu apa alasannya, apa dalilnya, tapi nenek moyang kami tahu. Gitu kan? Maka di ayat ini Allah Subhanahu wa taala membantah, ya, nenek moyang mereka juga tidak mengetahui dalilnya, argumentasinya, alasannya. Iya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, ini jamaah tentang apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir yang mengatakan Allah punya anak, bahwa mereka tidak mempunyai ilmu sedikit pun tentang pernyataan mereka. Ya. Ma lahum bihi min ilmin. Apa yang dimaksud? Mereka sekali-kali tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu. Apa yang dimaksud tentang hal itu? Ada yang mengatakan, pendapat pertama mengatakan mereka tidak mengetahui tentang sifat-sifat Allah. Ya, mereka tidak mengetahui apa yang boleh bagi Allah, apa yang tidak boleh, apa yang haram bagi Allah. Karena kejahilannya mereka tentang sifat-sifat Allah, sehingga mereka berani-beraninya mengatakan Allah punya anak. Nah, ini menunjukkan bahayanya kejahilan. Iya. Mereka tidak mengenal sifat-sifat Allah yang mulia, sehingga terucap atau muncul kalimat itu, meyakini atau mengatakan Allah punya anak. Ya. Kemudian jamaah azani Allah wa iyyakum, kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. Di sini Allah menyifati perkataan mereka Allah punya anak itu adalah perkataan yang sangat buruk. Perkataan yang sangat buruk. Ya. Kenapa disebut kaburat kalimatan takhruju min afwahihim? Alangkah buruknya kalimat yang keluar dari mulut mereka itu, yang mengatakan bahwa Allah punya anak. Di sini disebut apa? Alangkah buruknya. Hadza siratun mustaqim.